Halo co-friends, di sini kita akan menghitung diameter lingkaran jika luasnya sebagai berikut. Kita ketahui dulu luas lingkaran itu rumusnya adalah 1 per 4 dikalikan pi dikalikan diameter kuadrat, di mana pi itu bisa 3,14 atau 22 per 7 ya. Nah, untuk yang A kita gunakan 3,14 karena dia ada koma-koma ya teman-teman, dan angkanya ribet juga. Jadi kita gunakan 3,14, artinya 78,5 itu sama dengan 1 per 4 dikalikan pi, yaitu 3,14 dikalikan d kuadrat. Kita dapatkan D kuadrat itu adalah 78,5 dibagi dengan 0,785 ya. Jadi 1 per 4 dikalikan 3,14 itu adalah 0,785. Jadi D itu adalah akar dari 100 ya, yaitu 10 cm. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang B, karena 154 kelipatan dari 7, jadi kita lebih mudah untuk menggunakan jari pi-nya yang maksudnya adalah 22 dibagi dengan 7. Jadi 154 sama dengan 1 per 4 dikali dengan 22 dibagi dengan 7 dikalikan D kuadrat. Artinya D kuadrat adalah 154 dikalikan 28 dibagi dengan 22. Jadi D-nya itu adalah akar dari 196, yaitu 14 cm. Untuk yang C, karena angkanya koma juga ya, jadi kita gunakan kembali 3,14-nya. 113,04 itu sama dengan 1 per 4 dikalikan 3,14 D kuadrat. Nah, jadi 113,04 itu sama dengan 0,785 D kuadrat. Artinya D kuadratnya 144 ya, jadi D itu adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Sampai jumpa di soal selanjutnya.